Oke, sahabat lele dimanapun anda berada, sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, alangkah baiknya saya minta bantu subscribe-nya yang belum subscribe, bantu komen, tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan channel Dian Lele, agar tidak ketinggalan video selanjutnya kita berbagi ilmu tentang lele, agar kita semua bertambah wawasan, kita saling share, kita saling sharing di video ini, karena aku juga tetap nonton video kalian agar tambah wawasan. Oke, terima kasih untuk sahabat lele. Ini adalah bahan pakan tambahan untuk pembesaran, yaitu yang paling bagus ini keong emas. Kalau kata saya keong emas ini saya juga memelihara keong emas di kolam yang tidak terpakai. Ini hasilnya, ini buat tambahan pakan lele. Nah, ada lempel tah, tuh banyak. Kita kasih makan daun kates. Ini saya siapkan untuk indukan. Untuk indukan agar si telur bagus, kita kasih keong emas. Ini proteinnya paling bagus. Kalau kasih keong emas itu telurnya banyak. Hasil telurnya memuaskan. Mantap lah pokoknya mah. Ini satu kolam kita isi keong emas, tadinya dalamnya dikit, cuman ini udah banyak nih, tenggelam tuh. Untuk pembesaran juga bagus kalau dikasih keong emas, cepat gede karena proteinnya sangat bagus, tinggi. Ini kasih sayuran. Ini kasih sayuran kita makannya nih. Sukas daun kates, daun singkong, doyan. Emasnya cara pengelolaannya mudah, cukup digeprek, kita ambil dagingnya aja, kalau enggak direbus dulu setengah jam, habis itu dicokel, itu dapat semua, baru kita kasih makan ke indukan lele. Kalau yang menggunakan untuk pembesaran juga bagus yang emas, karena proteinnya paling tinggi nih keong emas. Kita pelihara di sini karena kita seminggu sekali menggunakannya, minimal 2-3 kilo yang kita masukkan untuk indukan.